mengembangkan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Butir keempat yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Butir kelima yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama bangsa Indonesia. Nilai indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN yang dilaksanakan secara online di 34 provinsi sejak tanggal 16 sampai dengan 28 Februari 2021 mendapatkan respons yang sangat tinggi. Hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa diperoleh indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN sebesar 88,464 atau masuk dalam kategori sangat baik. Kita juga sudah melaksanakan survei pada tahun ini karena masih dalam situasi saat ini belum kita sampaikan kepada publik, namun sudah kita laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Pencapaian positif ini saya harapkan tidak membuat kita cepat berpuas diri. Kita harus tetap melaksanakan tugas-tugas kita secara profesional, serius dan sungguh-sungguh, sehingga misi kita mewujudkan Indonesia bersih narkoba.